Kalau nerus lepas tu menteri boleh jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada yang pertua. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, dunia ini suatu yang manis dan juga menghijau, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu khalifah yang diberikan amanah untuk menjaganya. Lalu Allah Ta'ala melihat apa yang kamu kerjakan, maka berhati-hatilah kamu terhadap dunia tersebut. Hadis ini mengajar kepada kita konsep pengurusan alam sekitar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa dunia ini kaya dengan pelbagai sumber-sumber alam untuk manusia, termasuklah kepelbagaian biologi yang kita bincang pada hari ini. Dan tinggal lagi pada manusia bagaimanakah amanah menguruskan sumber yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Negara kita Malaysia adalah satu negara yang kalau kita kata bukan yang terkaya, tetapi antara yang terkaya mempunyai sumber kepelbagaian biologi. Dengan kita lihat dari sudut floranya, di Malaysia kita memiliki 12,000 spesies tumbuhan berbunga, 1,100 spesies paku-pakis, 500 spesies pokok berkayu keras seperti meranti, balau, kapur, cengar dan keruing. Dan juga kita punya ekosistem laut yang kaya dengan terumbu karang. Dari sudut fauna, kita mempunyai pelbagai spesies binatang seperti mamalia liar hampir 300 spesies, spesies burung 1,700 lebih, spesies reptilia sahaja 350, amfibia 165, ikan air tawar 300. Dan juga kita memiliki begitu banyak sumber-sumber genetik seperti buah-buahan. Durian sahaja kita mempunyai 28 spesies, mempelam 22 spesies, manggis 49 spesies. Menunjukkan kepada kita bahawa negara kita sebenarnya kaya dengan pelbagai sumber kepelbagaian biologi. Dan saya rasa berdasarkan hakikat itulah, maka hari ini kita bawa ke Parlimen satu rang undang-undang akses kepada sumber biologi dan perkongsian faedah 2017. Saya sangat menyokong untuk akta ini atau rang undang ini dibawa ke Parlimen sebagai satu cara untuk kita melindungi sumber ataupun kepelbagaian biologi yang kita ada pada hari ini. Dan di sana kita lihat ada beberapa akta yang telah dibawa atau telah sedia ada di peringkat negara. Di peringkat federal kita ada Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Perikanan 1945, Akta Racun Perosak 1974, Akta Kuarantin Tumbuh-tumbuhan 1976, Akta Perhutanan Negara 1984, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Dan kita ada juga enactment di peringkat negeri di Semenanjung, sebagai contoh enactment Taman Negara Kelantan 38, Pahang 39, Terengganu 39. Di Sabah juga kita ada enactment Tanah 84 dan juga enactment Hutan 68. Semua enactment dan akta ini semuanya menjurus kepada pemeliharaan kepelbagaian biologi. Maka timbul satu persoalan yang banyak dibicarakan juga oleh ahli parlimen kita sebentar tadi, iaitu dari sudut penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerana kita akan berhadapan dengan isu ketidakseragaman undang-undang. Setiap di peringkat federal kita ada kuasa tertentu, di peringkat negeri pun ada kuasa tertentu, dan kebanyakan apa yang kita bincang tentang kepelbagaian biologi sumbernya adalah negeri. Maka timbullah sejauh mana penyelarasan dibuat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, kerana ketidakseragaman ataupun tidak ada penyelesaian ini menimbulkan isu penghakisan kuasa di peringkat negeri. Walaupun kita faham hasrat kerajaan persekutuan sangat baik untuk menghalang daripada sumber yang ada pada dicuri oleh mereka dari luar negara sebagai contoh, tetapi dalam masa yang sama timbul juga persoalan sejauh mana kita, sampai bila kita boleh menghalang kecurangan ini menggunakan akta yang kita bawa atau rang undang kita bawa pada hari ini, jikalau dalam masa yang sama kita juga tidak mempunyai badan-badan penyelidikan yang hebat bertaraf antarabangsa yang boleh
mengambil peluang daripada kepelbagaian biologi yang kita ada ini dan menjadi aset pada negara. Itu persoalan. Itu antara yang saya nak soal kepada Menteri ialah berapa banyak pusat penyelidikan berhubung kepelbagaian biologi telah ditubuhkan dalam tempoh 94 hingga 2017. Pekan Serai. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Kuala Nerus. Saya mendengar dengan teliti perbahasan Kuala Nerus yang menyentuh soal kuasa ataupun had kuasa Kerajaan Persekutuan dan juga hak mutlak kerajaan negeri. Atau apa yang kita katakan dalam RUABS ni, konsep decentralisation tu. Bermakna kerajaan negeri mempunyai hak yang mutlak atas sumber biologinya. Jadi saya nak tanya Kuala Nerus, bagaimana, apakah kerajaan akan meneruskan usaha ataupun menunjukkan kesungguhan untuk membuat sesuatu perkara yang baik untuk rakyat dan juga untuk alam sekitar. Saya nak bagi contohlah. Saya pernah bawa isu Ramsar. Contohnya cadangan untuk mewujudkan Ramsar di Kuala Gula, Parlimen Bagan Serai. Untuk rakyat, untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan alam sekitar dan untuk memelihara biodiversity. Dan jawapan yang saya dapat dalam dewan ini ialah kementerian dan kerajaan sangat setuju dan sangat setuju dengan perkara ini untuk mewujudkan satu lagi Ramsar site, tetapi bergantung kepada keputusan kerajaan negeri. Itu tak apa, memang betul jawapan dia macam itu. Tapi adakah jawapannya sampai dekat situ saja? Kalau kerajaan negeri kata tak boleh apa-apanya, adakah habis kami tak boleh buat apa-apa? Ataupun kalau kerajaan kata tak boleh, kita meneruskan usaha lagi untuk mewujudkan Ramsar site demi kebaikan alam sekitar. Terima kasih. Kalau negeri kata tak boleh, tak bolehlah. Negeri ada kuasa dia. Kalau Nerus boleh sikit, Kalau Nerus. Ya. Okey, katil. Sila. Boleh, Datuk. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Saya sebelum untuk Kalau Nerus memberikan pandangan, Kalau Nerus bercakap tadi tentang kuasa negeri dan kuasa federal. Saya ingin menarik perhatian Kalau Nerus kepada bila kita bercakap tentang biological resources dengan izin ataupun genetic resources ini, dia tentunya akan termasuk bidang kuasa terhadap tanah. Adakah Yang Berhormat Kuala Nerus sedar bahawa ada satu landmark case, kes yang penting, iaitu kes Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar melawan Kajing Tubek, kes Mahkamah Rayuan pada tahun 1997 yang memutuskan semua hal yang berkaitan dengan tanah ini dan saya percaya juga berkaitan dengan sumber biologi, sumber alam sekitar itu adalah di bidang kuasa eksklusif kerajaan negeri di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kes ini kalau untuk pengetahuan rumah ada berkaitan dengan kes Bakun Dam yang bersabit tentang consequences dengan izin of environmental terhadap pembinaan dam di negeri Sarawak. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Ya, saya setuju dengan pandangan daripada Katin tadi bahawa kuasa yang ada pada negeri untuk melibatkan tanah itu sangat besar. Tapi bagi saya, apa yang penting adalah perundingan. Apa yang dibangkitkan oleh Bagan Serai tadi, isu yang sama. Bagi saya, negeri ada kuasa. Tetapi jika setiap perkara yang baik dirunding dengan baik dengan negeri, saya yakin dia akan mendatangkan hasil yang baik. Tinggal lagi adalah rundingan supaya kuasa negeri diambil cakna, diambil penyerasan, diambil tahu supaya tidak timbul isu yang kita bangkitkan tadi. Luas bangun ya. Ya, sila Bro. Terima kasih Kuala Nerus. Terima kasih Datuk Timbalan di Petua. Pada hikmat saya, undang-undang ini mesti digubal dengan memberi dia boleh memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan satu kuasa saja, satu-satunya authority yang mengeluarkan permit dan lain-lain kuasa yang terkandung dalam rang undang-undang ini. Sebenarnya apa-apa kuasa yang hendak Kerajaan Persekutuan laksanakan mesti mendapat persetujuan pihak berkuasa negeri, kerana ini jelas termaktub dalam Schedule 9 Perlembagaan Persekutuan, termasuk selain daripada tanah termasuk juga hutan, di mana pihak kerajaan negeri mempunyai kuasa mutlak ataupun eksklusif. Jadi tidak bolehlah pihak Kerajaan Persekutuan mengeluarkan lesen ataupun permit seakan-akan
kerajaan persekutuan ini ada kuasa ke atas atau atas hutan yang memang di bawah kuasa negeri. Jadi saya berharap undang-undang ini haruslah ditarik balik, diperbaiki. Niatnya baik, kita semua sokong. Tetapi kalau nanti dikatakan melanggar peruntukan perlembagaan Malaysia, ia akan menjadi sia-sia saja. Jadi saya berharap isu ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan terperinci agar niat baik run undang-undang ini dapat dilaksanakan. Ya, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Beruas tadi. Cuma untuk ditangguhkan saya tak setuju. Saya setuju untuk terus diproses. Tetapi saya harap satu jaminan menteri bagaimana kuasa negeri. Dalam Akta 3 dan cadangan 3-3 itu disebut tentang hak negeri untuk mengambil tindakan berhubung akses sumber biologi. Cuma saya tengok peruntukan ini sangat longgar, hanya memberi ruang kepada negeri untuk mengambil tindakan. Tetapi kuasa mutlak melibatkan isu-isu lain tak dijelaskan di sini. Jadi saya rasa isu ini perlu kita bangkitkan di sini. Hatta dalam tengok dalam tajuk awal RU sendiri pun disebut dalam 1-2, 1-3. Kurungan 2 seolah menyatakan penguatkuasaan akta ini untuk Semenanjung dan 1-3 untuk Sabah Sarawak. Kenapa dipisahkan dua keadaan ini? Adakah di sana ada sesuatu perbezaan melibatkan negeri pada pandangan, melibatkan Semenanjung pada pandangan kerajaan persekutuan dan lain pula melibatkan Sabah dan juga Sarawak? Itu juga persoalan mesti dijawab oleh menteri. Yang saya nak bangkitkan lagi ialah sejauh mana kepelbagaian biologi diambil pertimbangan dalam sebarang bentuk pembangunan yang dijalankan, melibatkan pembangunan, melibatkan hutan yang ditebang, pembinaan bandar baru, tanah-tanah yang ditambak, ataupun kata lain sejauh mana penilaian kesan alam sekitar atau kita panggil EIA diberi keutamaan pada isu-isu melibatkan kepelbagaian biologi. Yang terakhir yang saya nak sebut ialah dengan melihat begitu banyak akta yang telah sedia ada dan hari ini kita bawa pula satu lagi cadangan akta yang baru, adakah kementerian mempunyai satu badan yang merumuskan dasar-dasar kepelbagaian biologi ini untuk diselaraskan bagi semua akta? Maknanya bukan hanya hari ini kita buat akta yang baru, tetapi akta-akta yang sedia ada, akta perikanan, akta perlindungan hidupan liar, akta perhutanan, akta kualiti alam sekitar, adakah patut kita review juga supaya unsur-unsur melibatkan kepelbagaian biologi ini dapat kita pelihara supaya menjadi satu undang-undang yang bersepadu ke arah pemeliharaan kepelbagaian biologi ini. Yang terakhir saya nak sebut ialah Colin Rose, tolong sikit penjelasan Kekatil. Baca. Boleh ya. Tuan-tuan? Boleh. Okey Kekatil. Ya. Terima kasih Tuan-tuan Betua. Saya tertarik dengan penjelasan tadi. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Colin Rose, adakah Yang Berhormat Colin Rose sedar bahawa the focal point dalam akses pada sumber biologi ini dan perkongsian faedah ini adalah di bawah Kementerian Natural Resources, manakala focal point for the treaty yang kita bahas tentang Nagoya Treaty ini, dia sebenarnya lebih kepada Kementerian Industri dan Asas Tani. So di sini berbeza juga dari segi kementerian. Jadi adakah ini juga yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Colin Rose bila sebut tentang penyelarasan tadi? Terima kasih. Ya, betul. Beruas bangun. Terima kasih Timbalan Datuk Yang Dipertua, Datuk Seri Yang Dipertua. Saya memang tertarik dengan penghujahan Kuala Nurus tadi berkenaan dengan berbagai undang-undang yang sedia ada yang terpakai untuk hidupan liar, haiwan dan lain-lain. Yang saya ingin dapat penjelasan dan juga pada hemat saya ialah peruntukan Seksyen 3-2 yang nampaknya mengelirukan, dan kalau boleh dikatakan peruntukan asal perkataan-perkataan asalnya bercanggah dengan perkataan-perkataan ataupun akhir peruntukan ini. Kalau dengan izin saya bacakan. Seksyen 3 kurungan 2
mengatakan peruntukan akta ini hendaklah menjadi tambahan kepada dan tidak mengurangkan peruntukan dalam mana-mana undang-undang lain yang berkuat kuasa pada masa ini yang berhubungan dengan hutan, hidupan liar, haiwan, perikanan dan perdagangan antarabangsa mengenai spesies terancam kecuali perkara yang termasuk di bawah peruntukan akta ini. Adakah satu perkataan sudah hilang iaitu kecuali perkara lain yang termasuk dalam peruntukan akta ini? Kalau seperti yang sedia ada, pada permulaan peruntukan ini dinyatakan ia adalah tambahan dan tidak mengurangkan. Maksudnya lain-lain undang itu lebih berkuasa daripada akta ini. Tetapi pada akhir peringatan ini dikatakan kecuali perkara yang termasuk di bawah peruntukan akta ini. Adakah ini bermaksud akta ini lebih berkuasa daripada akta atau undang-undang lain? Jadi dengan izin, on the first breath it says this act or bill is subservient to other laws. On the other hand, end of the day it says anything that is stated in this law is excluded from that subservience. Jadi ini maksudnya mengelirukan apakah status akta ini di bawah atau subject to other laws or other law now subject to this law so long as the subject matter are stated in this law. Kalau boleh dapat penjelasan. Ya, saya respon pada Wakil terlebih dahulu. Pertama tentang penyelarasan tadi. Ya, saya setuju bahawa penyelarasan melibatkan pelbagai bukan hanya satu kementerian. Kita ambil contoh isu melibatkan pencerobohan oleh nelayan Vietnam menerusi pukat tunda yang menyebabkan kita kehilangan begitu banyak benih-benih ikan yang kecil akibat pencerobohan tersebut. Ia juga melibatkan kepelbagaian biologi. Itu saya timbulkan persoalan sejauh mana adakah dalam di peringkat kementerian ada satu badan menyelaraskan isu-isu ini supaya semua akta yang berkaitan itu kita lihat secara bersepadu dan kita baiki mana lagi yang kurang. Berhubung dengan apa yang dibangkit oleh Beruas tadi, saya pun baca kalau kita lihat pada 3-3 pun tiada apa-apa juga dalam akta ini boleh ditafsirkan sebagai menghadkan hak negeri untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan akses kepada sumber biologi dan perkongsian faedah yang terhasil daripada penggunaannya dengan syarat bahawa tindakan itu selaras dengan objektif dan peruntukan akta ini. Kalau tengok pada ayat ni, pertama dia kabur. Apa makna objektif dan peruntungan akta itu kabur? Satu, yang kedua, ia meletakkan bahawa akta lebih tinggi daripada yang lain seperti dibangkitkan oleh Beruas. Jadi memang ada, saya lihat pertembungan penggunaan perkataan ataupun istilah yang kita gunakan dalam rang undang-undang ini, maka saya rasa ia perlukan satu penyelesaian daripada menteri. Kuan yang terakhir, kuan tambahan, kuan belakang-belakang. Pasir Putih, bangun. Pasir Putih. Saya rasa pihak yang menulis atau yang menyediakan akta ini jelas dan ayat-ayat ini pun jelas. Ia untuk mengelirukan, untuk mengkaburkan. Dan sudah diluluskan oleh AG ini, oleh itu. Jadi memang itu tujuannya. Apa pendapat Kuan Rus? Statement Pasir Putih ni boleh tahan juga ya. Jelas untuk mengelirukan. Saya serah pada menteri lah untuk menjawab persoalan tersebut. Cuma yang terakhir yang saya nak bangkitkan ialah Quran selalu sebut antaranya sifat manusia innahu kana zaluman jahula. Manusia ini sangat zalim dan sangat jahil. Zalim maknanya letak satu benda tak kena pada tempat. Berlaku pencerobohan, berlaku silap urus, berlaku silap tadbir. Maka silap urus, silap tadbir ini kita tangani menerusi undang-undang. Antara yang cuba kita buat pada hari ini. Tetapi tinggal lagi yang kedua, namanya jahula, tersangat jahil. Jahil ini melibatkan pelbagai peringkat. Maka saya rasa persoalan saya nak timbulkan pada kementerian sejauh mana isu kepelbagaian biologi ini kita jadikan dia sebagai isu negara yang kita berikan ilmu tentang kesedaran perkara ini di semua peringkat. Di peringkat sekolah rendah, menengah, universiti dan juga di peringkat masyarakat awam. Saya rasa tidak cukup untuk kita bawa rang undang-undang ini tanpa kita perkasakan dengan
education, dengan pendidikan, kefahaman dan kesedaran. Ia mesti digerakkan serentak dan saya rasa bajet untuk itu mesti menjadi sebahagian bajet bagi pengurusan di bawah rang undang-undang ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sila Pak Menteri.